بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تشعر منه جنوب الذين يخشون ربهم ثم تلين جنودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وأمينه على وحيه أرسله كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين الله بعد إخواني في الله أصلني الله وإياكم Atau kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang berkenan Allah alhamdulillah malam ini kembali kita dimudahkan Allah untuk bisa meluangkan waktu berjalan di majlis yang mulia ini. Tentu kita berharap semoga Allah akan senantiasa pertemukan kita di dalam limpahan rahmatnya dan pisahkan kita dengan memperoleh ampunannya. Allah menjadikan jam'ana hadha jam'an marfu'an wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan maksuna. Ikhwani fillah azan ya Allah wa iyyakum, Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahihnya mengeluarkan satu riwayat yang diterima dari Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Talhah bin Ubaidillah berkata, "Anna A'rabiyyan jaa'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ara syahri." Karena datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang A'rabi. Menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'irof sya'ri, dengan rambut yang nampak berantakan. Kalimat ini menggambarkan apa? Dan banyak kita temukan kalimat seperti yang hadis al-asar al-barak sama rambut yang berantakan pakainya penuh dengan debu, termasuk di sini fa'irof sya'ri, rambutnya berantakan. Selesai Allah Ta'ala menyatakan kainan itu menggambarkan turis safari, jauhnya perjalanan yang ditempuh oleh orang itu. Karena di samping itu orang safar menempuh perjalanan dengan jalan kaki, dengan naik kuda, onta. Semakin jauh perjalanan semakin berantakan rambutnya, pakaiannya berdebu. Jadi kalimat ini apa? Menunjukkan tur safar, jauhnya perjalanan orang itu. Fadala kepada Nabi SAW lagi-lagi mengatakan, "Ya Rasulullah, akhbirni mada faradallahu alaiya minas salawat." Wahai Rasulullah, akhbirni, ya artinya beritahukan kepada ada lagi kalimat alimni, ada lagi kalimat dullani. Kalimat-kalimat seperti itu
menunjukkan ala syiddatu rughbati fil ilmi, menunjukkan betapa sahabat orang yang senang dengan ilmu. Tidak mungkin Rasulullah mengatakan sesuatu, maka Rasulullah mengatakan sesuatu. Ada selalu mengatakan, ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'adu anhu ahadan ghayruka. Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku sesuatu tentang Islam yang aku tidak akan pernah menanyakan itu kepada siapa pun setelah tanya kepada. Ini kalimat menunjukkan bahwa khidsuhu ala ilmu syidatu nubbati fil ilmu, senang yang mereka kepada ilmu. Yang menarik ketika mereka bertanya itu bukan sekedar bertanya dan ingin tahu semata, tidak. Justru mereka itu ingin mengetahui sesuatu kalau berupa kebaikan, mereka siap untuk mengamalkan kebaikan itu. Karena kita paham kebaikan hanya bila diawali dengan ilmu. Walaupun ini wal-a'rabi, wal-a'rabi sendiri, tapi mereka paham amal itu hanya akan berarti, berguna, bermanfaat kalau didasari ilmu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat yang ke-36 Allah Jalla wa ala berfirman, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitaanir rajiim wa la taqfu ma laisa laka bihi 'ilmun inna as-sam'a wal absara inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Allah berfirman, wa la taqfu. Syaikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan ai wa la tattabi', kamu jangan mengikuti perkataan orang, mengikuti perbuatan orang, termasuk mengikuti perasaanmu. Maa laisa laka bihi ilmu, sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentang itu. Bertakabat di ulama tamu bertakabat, tetapi kau wajib memastikan benarnya setiap ucapan dan perbuatan. Kenapa? Beliau mengatakan, karena kau tidak boleh menghina, kau tidak boleh menyangka bahwa amal-amalmu itu, ucapan-ucapan itu akan hilang begitu saja. Apapun ucapan kita, perbuatan kita, hanya ada satu di antara dua kemungkinan, iman laka wa iman alaika. Bisa jadi ucapan perbuatan itu menguntungkanmu dan atau merugikanmu, bisa menyelamatkanmu dan atau mencelakakanmu. Maka ulama mengajarkan kita, ilmu meski didahulukan sebelum amal. Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya menurunkan satu bab, ilmu kau kawi wali amal, ilmu mesti didahulukan sebelum beramal dan berbicara. Jadi awal diri dari bertanya, ma faradallahu alaiya minas salawat, wahai Rasulullah, apakah gerangan yang diwajibkan oleh Allah kepadaku yang berupa sholat-sholat? Dia tahu sholat wajib, cuma berapa kalikah aku mesti sholat wajib itu? Berapa banyak jumlah sholat wajib? Rasulullah menjawab, as-salawatil khams, yang Allah wajibkan atas dirimu adalah melaksanakan sholat sebanyak 5 kali sehari dan semalam. Itu yang wajib. Illa an tattawwa'a syai'an, kecuali kalau engkau mau menambah dengan sholat-sholat yang sunnah. Yang wajib 5, sebagainya adalah sunnah. Fala
laki-laki itu benar-benar asgirni mada faradallahu alaiya minasyami. Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku, beritahukanlah kepadaku puasa apakah yang diwajibkan Allah atas diriku. Rasulullah menjawab, syahrul ramadhan, yang Allah wajibkan kepadamu adalah puasa di bulan Ramadhan. Illa antaqawwa'an, kecuali bila engkau ingin menambah puasa wajib itu puasa yang sunnah. Lagi-lagi mengatakan lagi, akhbirni mada faradallahu alaiya minas zakati, beritahukan kepadaku ya Rasulullah apa yang Allah wajibkan atas diriku yang berupa zakat. Tolak bin Ubaidillah mengatakan, fa'akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syara'il Islam kulliha. Maka Rasulullah pun memberitahukan kepada laki-laki semua syariat Islam. Yang salat, yang haji, semua. Selesai mendengarkan penjelasan Nabi itu, laki-laki itu kemudian mengatakan, wallahi akramaka ya Rasulullah, dari Allah yang telah memuliakan wahai Rasulullah, la atatawwa'u syai'an, aku tidak akan menambah ibadah yang wajib itu dengan yang sunnah, aku tidak akan menambah. Wala anqusu mimma faradallahu 'alayya syai'an, dan aku pun tidak akan mengurangi sedikit pun dari apa yang sudah Allah wajibkan atas diriku. Nah itu ucapan laki-laki tadi, gak akan ditambah yang wajib dengan yang sunnah, namun tidak pula dikurangi yang wajib itu. Dia pun begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aflaha in sadaqah, sungguh beruntung orang itu hanya dia benar, dan itu dalam ucapannya. Dalam berita dikatakan, dakhalal jannah in sadaqah, orang itu akan masuk surga andai benar dengan ucapannya itu. Apa? Menjaga, memelihara ibadah-ibadah yang wajib dengan sempurna tanpa menambah sedikit pun yang dan sunnah, cukup. Jadi pelajaran kita dari di sini adalah, andai kita mencukupkan dengan ibadah yang wajib saja, itu cukup. Andai ibadah yang wajib itu sempurna, syarat dan rukunnya sempurna. Kalau sholat, bacaan gerakan sempurna, syarat hukumnya sempurna, khusyuk tumakninah sempurna, cukup sesungguhnya. Persoalan kemudian, siapa yang bisa memastikan sempurna? Kita tidak bisa memastikan. Kalau kita ditanya, antum sudah sholat maghrib, alhamdulillah, sholat dan maghrib, kita baru sholat maghrib. Tapi kalau ditanya, akan mampu sholat, antum sempurna dari sholatnya? Tidak bisa jawab. Kalau insya Allah itu standar lah ya, itu jawaban normatif lah ya. Gak bisa kita pastikan. Oleh karena itu, satu di antara nikmat Allah untuk kita adalah Allah sertakan untuk kita setiap ibadah wajib itu dengan ibadah yang sunnah. Semuanya, sholat wajib, sholat sunnah, puasa wajib, puasa sunnah, zakat wajib, ada yang sunnah, infak, haji yang wajib, ada yang sunnah, semuanya. Berapa? Berapa Allah sertakan ibadah-ibadah yang wajib itu dengan yang sunnah. Al-Ghani rahimahullah ta'ala mengatakan, syara'allahu ta'ala at-tatawwu'ah, Allah syariatkan ibadah-ibadah yang sunnah di samping ibadah yang wajib,
لِيَكُونَ جَبْرًا بِمَا عَصَى أَنْ يَكُونَ قَدْ وَقَعَ فِي الْفَرَائِضِ مِنْ نَقْصٍ. Ini adalah imannya. Allah syariatkan ibadah yang sunnah setelah yang wajib itu supaya menjadi jabron, tambahan. Lima rasa ayyakuna, mungkin dan sangat boleh jadi terjadi dalam ibadah yang wajib itu sesuatu yang kurang. Jadi Allah tidak kita sempurna. Yang wajib tidak sempurna, disempurnakan dengan yang sunnah. Masya Allah, ini rahmat Allah begitu. Diberikan satu riwayat dari Abu Dawud dalam kitab sunannya. Dari sini diterima riwayatnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Dawud berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna awwala ma yuhasabu an-nas bihi yawm al-qiyamah min a'malihim as-salah. Kata Nabi, sesungguhnya yang pertama akan dihisab dari diri manusia di antara amal-amalnya nanti di hari kiamat adalah salat. Yang salat itu amalan yang pertama akan Allah hisab. Ya Rabbuna limalaikatihi, Rabb kita Allah Jalla wa'ala berkata kepada malaikatnya, wa huwa a'lam. Adakah itu? Wa huwa a'lam. Artinya Allah tadi bukan su'alul istibam, su'alul istibam, bukan. Kalau Allah tanya malaikat itu bukan, kita pun tidak tahu. Allah tidak tahu. Kayak habis di mana Rasulullah mengatakan ada bersama kita itu malaikat siang, malaikat malam. Ya ta'aqabuna fikum, ya ta'aqabu fikum malaikatul lail wa malaikatul nahar. Tapi gimana di situ? Datang silih berganti kepada kalian itu malaikat siang, malaikat malam, kata Nabi. Malaikat malam turun melihat, memperhatikan kita di waktu asar. Datang waktu subuh mereka berangkat meninggalkan kita malam-malam. Malaikat siang turun ada bersama kita, melihat kita di waktu subuh. Asal mereka berangkat tinggalkan kita. Mengatakan Allah, dan Allah bertanya kepada malaikat-malaikat itu lagi-lagi Rasul katakan bahwa ma'lam. Allah menanyakan sesuatu bukan yang tahu, bukan su'alun lil isti'lam. Allah mengatakan su'alun tawbiq. Tawbiq itu mengakurasikan. Tidak ada yang Allah ketahui kemudian luput kenyataannya, tidak pernah. Ini namanya tawbiq, bukan su'alun isti'lam, bukan. Allah bertanya kepada malaikat, kaifa tarabtu ibadi, bagaimana keadaan hamba-hambaku ketika akan tinggal dan berkali bumi. Allah dikatakan kita, Allah maha tahu. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, ayo Allah meliputi segala sesuatu. Tapi dengan dendam, iradah dan kudratnya, masyarakatnya Allah berkata, kaifa tarabtu ibadi, bagaimana keadaan hamba-hambaku ketika kalian tinggalkan ibu itu. Mereka menjawab, ya Rab, atainahu wa hum yusallun. Ya Rab, ketika kami datang kepada mereka, kami dapat mereka sedang sholat. Wa tarabnahu wa hum yusallun, kami tinggalkan mereka, mereka sedang sholat. Sholat 24 jam itu sholat terus gitu. Masya Allah, bisa segala mereka. Allah tadi bukan tadi kata, termasuk dalam di sini. Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada malaikat-malaikatnya, wa huwa a'lam, dan Allah mau tahu. Udhuru
fi salati abdi adamnaha amna qasaha. Kalian lihatlah, kalian periksalah salat hamba ini. Adamnaha amna qasaha. Apakah ia kerjakan salat itu dengan sempurna atau dikerjakan salat tapi tidak sempurna? Masya Allah. Jadi yang diperiksa nanti bukan salat atau tidak. Ini yang menjadi perhatian kita. Yang diperiksa oleh malaikat adalah sempurnakah salat kita atau tidak sempurna. Nabi mengatakan, "Wa in kanat tammatan kutibat lahu tammatan." Kalau didapati malaikat ternyata salat hamba Allah itu sempurna adanya syarat rukunnya sempurna. Dan memang itu harus kita upayakan mengamalkan firman Allah, hafidhu ala salawat, jagalah. Perintah menjaga salat termasuk perintah menyempurnakan pelaksanaan salat. Jadi bukan sekedar salat. Kalau diperiksa ternyata salat hamba Allah itu sempurna, kutibat ay kubilat, diterima sebagai amalan yang sempurna. Walikana intaqasa minha syai'an. Namun bila salat hamba itu ternyata ada yang kurang, dikerjakan salat juga kurang sempurna. Qala, Allah menyatakan kepada malaikatnya, unzuru hal li'adri min tatawwu. Periksa lagi, lihat lagi, apakah hamba itu punya sholat-sholat yang sunnah. Nabi mengatakan, fa'in kana lahu tatawwu'un. Dan bila hamba itu punya sholat-sholat yang sunnah yang pernah dikerjakan, kalau Allah menyatakan kepada malaikatnya, antimu li'abdi fariidhatahu min tatawwu'ihi. Antimu sempurnakanlah, tambahkanlah apa yang kurang dari sholat hambaku yang wajib itu dengan sholat yang sunnah. Amal-amal yang itu nanti begitu-begitu. Yang wajib pun diperiksa sempurna, bagus. Kalau tidak sempurna, dilihat yang sunnahnya. Jadi tidak demikian, salat sunnah itu mempunyai kedudukan yang amat sangat penting. Selagi kita tidak mampu memastikan dan tidak akan bisa memastikan sempurnanya salat wajib. Dan salat sunnah itu sendiri, banyak hadis yang menjelaskan dianjurkan untuk dilaksanakan di rumah, betul. Ya. Jadi salat atau salat sunnah itu lebih utama dikerjakan di rumah. Sebabnya disebutkan Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Muslim dalam sahihnya, dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza shalla ahadukum as-salata fi masjidih." Apabila seseorang di antara kalian telah melaksanakan salatnya di masjidnya, liyaj'al baitihi nasiban min salati, maka hendaknya ia juga menjadikan bagian salat itu di rumahnya. Yang wajib di masjid, yang sunnah di rumah. Itu lebih utama. Fa inna Allah 'azza wa jalla ja'ala fi baiti min salati khairan. Karena dengan itu maka Allah menjadikan untuknya di rumahnya itu apa? Khairan, kebaikan, kebaikan dan kebaikan. Dan riwayat yang lain diterima dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul rajuli fi baitihi tatawwu'an nurun." Ingat,
yang diajarkan sholat sunnahnya bukan sholat wajibnya. Ya. Begitu jelas kalimatnya dicari Nabi, sholatul rajuli fi baiti tatawwu'an, sholatnya seseorang di rumahnya, yakni sholat sunnah, nurun, itu cahaya. Kalau dia mengatakan nawiru buyutaku tiba-tiba dilawan Al-Qur'an, terangi rumahmu itu, bukan dengan lampu yang diwaknya menghiburkan, dengan sholat dan membaca Al-Qur'an. Ya, la tattakhidu buyutakum kuburan, jangan kalian jadikan rumahmu kuburan. Nah, di sini tidak berarti melarang orang menguburkan jenazah di rumah, tidak ada masalah. Walaupun para ulama termasuk sesuatu yang sama di Allah menjelaskan lebih utama jenazah kaum muslimin dikuburkan di tempat yang sama, kuburan kaum muslimin, walaupun tidak terhalang untuk dikuburkan di rumah, walaupun mau. Ya. Tapi rumah kita mereka itu boleh di mana? Mudah tapi kuburan saja bersama kaum muslimin. Ya. Maksud dari situ adalah dijelaskan Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, maksud ucapan Nabi, jangan kau jadikan rumahmu itu kuburan. La taj'alu buyutakum kuburan. Maksudnya la taj'alu buyutakum bimanzilatil kuburi. Itu penjelasannya. Jangan kau jadikan rumah itu seperti kuburan. Jadi rumah yang tidak pernah dibaca dan Al-Qur'an tidak pernah dijadikan sosok seperti kuburan. Dan Rasulullah mengatakan inna syaitana yafirru minal bait alladhi tuqra'u fi suratul baqarah. Syaitan itu lari tunggang-langgang, lari ketakutan dari rumah dibacakan surat Al-Baqarah. Jangan gak akan benar-benar di rumah, pasti kabur dia. Jadi surat sunnah di rumah Allah berikan cahaya untuk rumah kita. Faman syaa nawir di baiti, yang mau terakhir mau dengan sholat. Ya, terakhir dengan sholat. Hadis yang lain Rasulullah juga mengatakan ij'alu min sholatikum fi buyutikum. Jadikan min sholatikum, min di sini menunjukkan tabi'in untuk menunjukkan sebagian. Ini dari sholat jadikan di rumah. Sholatnya mana? Sholat sunnah. Wala tattakhidhu quburan, jangan kau jadikan seperti kuburan. Satu lagi diterima riwayatnya dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul mar'i fi baitihi afdalu min salatihi fi masjidihi hadha. Ini ucapkan Nabi ketika bisa di masjid beliau, Masjid Nabawi. Kata Nabi, sholatnya seseorang di antara kalian di rumahnya sendiri itu lebih utama daripada sholat di masjid ini. Kecuali sholat wajib, makanya dipotong di situ ya, dan ujungnya itu jadi penentu. Sholat seseorang yang terkait di rumahnya sendiri itu lebih utama daripada sholat di masjid ini, kecuali sholat wajib. Jangan suka motong, nanti keliru pengertiannya. Kayak ucapan Nabi kepada Ali, jangan dipotong masjid. Ya Aliyu ama tarda an takuna minni biman silati Harun bin Musa. Wahai Ali, tidak ridho, tidak senangkan engkau bahwa engkau dari sama dengan Harun dari Musa. Sama. Harun itu Nabi, Musa itu Nabi. Apa berarti Ali juga Nabi? Ujung dari itu jelaskan. Ghaira annahu la nabiyya ba'di, itu penting. Karena dari Abdul bin Sabah, penjelas kelompok Sabah itu,
Mereka di situ dia mengatakan, ayo nanti kan Rasul mengatakan itu. Ada potong mereka pentingnya. Kita nggak boleh begitu. Kenapa sholat di rumah? Karena Rasulullah mengatakan sholatul mar'i fi baiti afdhal min sholati fi masjidin. Jangan berhenti di situ. Karena Rasulullah mengatakan tinggal mertuban kecuali sholat yang wajib. Hadis-hadis yang kita sampaikan di atas merupakan dalil, merupakan bukti atas dianjurkannya sholat sunnah itu di rumah. Kecuali pada hadis seperti ini, sholat maghrib pulang terus balik lagi, repotnya. Nah, kalau pas sholat sunnah di sini lagi ada masalah. Tapi kalau tidak ada kegiatan seperti ini, tentu utama di rumah, pulang nanti sholat di rumah tidak ada masalah. Ya. Jadi yang pertama dari hadis di atas menunjukkan istighfaru salat at-tawwu' fi al-bayt, anjuran salat sunnah itu di rumah. Bahkan salat sunnah itu bila dikerjakan di rumah afdal min salatihi bil masjid, lebih utama daripada di masjid. Saat rumahnya kita ya, kalau saya mau ngajar begini, salat maghrib saya pulang dulu mau salat sunnah balik lagi, bisa. Jadi boleh. Kalau ada rumah itu dibolehkan, tetap salat di sini. Ya, ada masalah. Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Al-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan inna ma haffa ala al-nafilati fil bayt li kawni akhfa wa ab'ada al-riya. Ini tambahan keterangan Imam Al-Nawawi rahimahullah. Sesungguhnya dianjurkan melaksanakan sholat sunnah di rumah itu karena itu asfa, lebih tersembunyi, wa abada, lebih jauh alir riya, dari kemungkinan munculnya sifat riya. Karena ingat riya itu merusak amal. Subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang lebih aku takutkan itu terjadi atas diri kalian melalui takutku akan fitnahnya Dajjal. Masya Allah, Dajjal itu fitnah yang luar biasa. Nah, kalau semua beritakan kita, kalau kau sudah dengar Dajjal sudah datang menebarkan fitnah, larilah kalian, larilah kalian. Karena finalnya jauh-jauh sekali Dajjal itu. Yang menarik adalah ada sesuatu yang lebih Rasulullah khawatirkan atas kita umatnya melebihi finalnya Dajjal. Apa itu? Syirku al-khafi'i, yaitu syirik yang tersembunyi. Dan memang faktanya syirik itu tersembunyi, tidak mungkin untuk dikenali. Bahkan Syekh Abdul Rahman bin Hasan al-Syekh rahimahullah dalam kitab Fathul Majid ini mengatakan apa? Wala yaslimu min dalika illa man sallamahullah. Tidak akan ada seorang pun yang selamat dari syirik illa man sallamahullah, kecuali orang yang Allah selamatkan dia dari syirik itu. Makanya dalam doanya Rasulullah mengatakan Allahumma inna na'udhu bika, atau Allahumma inni a'udhu bika min an usyika bika syai'an na'lamu wa astaghfiruka lima la'alamu. Itu kan lagi, ya Allah, sesungguhnya aku meminta perlindungan kepadamu dari perbuatan menyekutukanmu dengan sesuatu yang sudah aku tahu. وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَّا لَا أَعْلَمُ, namun aku meminta ampunan atas apa yang tidak tahu. Karena syirik itu lebih sulit untuk dikenali, bahkan lebih sulit daripada mengenali seekor anak semut hitam yang berwarna hitam merayap di atas batu hitam di malam yang gelap gulita. Masya Allah, menurut ucapan Nabi SAW mengatakan فَكَيْفَ نَتَقِينُ يَا رَسُولَ wa huwa akhfa min dalil dzurri. Loh, kalau
syirik itu seperti itu ya Rasulullah, sulitnya untuk dikenali. Terus bagaimana kami bisa menjaga diri kami? Sudah gak tentu kepada perbuatan syirik. Nah, diajarkan dua itu tadi. Kalau saya ucapkan oleh kalian, Allahumma inni a'udzu bika min al-ushrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka bima a'lamu. Ucapkan minta kepada Allah pertolongan. Oh, Nabi belum bisa minta kepada Allah. Dan beliau mengatakan, wajnubni walaliyya anna'udal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak cucu dari menyembah berhala. Nabi belum bisa seperti itu. Kamu tidak mudah mengenali orang itu syirik atau tidak. Bahkan yang tengah berbuat syirik pun tidak sadar dia berbuat syirik. Tidak sadar. Ya. Apa contoh syirik tersebut? Rasulullah mengatakan, ini contoh. Kalau salah syirik sudah menyatakan fa'ala hadza faqis dengan seperti ini kaidahnya, kamu timbang yang lain. Sama, ini timbangannya. Contoh ini merupakan timbangan. Kalau misalnya nanti yang lain ikuti kaidah seperti ini. Rasulullah mengatakan ya umur rajulu wa yusalli fa yusalli salatahu. Ada orang yang berdiri untuk salat, maka diperindahkan salatnya, ya bacaannya, ya gerakannya. Kenapa diperindah? Rasul mengatakan lima ya rabbi nadhari rajuli lain. Karena ia merasa ada orang yang memperhatikannya. La ilaha illallah. Cari salat. Maka selama kita masih senang dipuji, takut dicaci, demi Allah tidak akan sama dari sifat yang namanya riya. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala mengatakan banyak manusia gelisah atas cacian manusia dan berharap pujian manusia. Masya Allah. Padahal pujian caci itu tidak ada pengaruh apa-apa dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita berpikir kalau kita dipuji, lantas mulia. Tidak. Tidak lantas jatuh. Kira-kira tidak. Tidak ada penolak apa-apa. Lebih lagi nanti akhirat orang pria itu Allah katakan padanya, idhabu ila matuntum turaun. Pergilah kalian, cari orang-orang yang ria kepadanya, minta kepadanya Pak. Masya Allah, Allah dari Allah berpasti. Dan mau ngasih apapun bahasa amal kita kalau dasarnya adalah ria. Masya Allah. Maka dalam sudut niat rahimahullah ta'ala mengingatkan kita dan ucapan dari banyak dilukir para ulama dalam kitab-kitabnya termasuk Imam An-Nawawi dalam kitab Adhkar pun disebutkan perkataan ulama yang satu itu sudut niat rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan al-amalu li'ajli nasi syirkun wa tarkul amali li'ajli nasi riyaun wal ikhlasu an yu'afiyakallahu minhuma. Melakukan suatu amal karena manusia itu namanya syirik. Meninggalkan amal karena manusia namanya riya. Sedang ikhlas yang merupakan ruhnya amal itu adalah ayu afiyakallahu minhuma. Ingat, ayu afiyakallahu. Ikhlas itu apabila Allah selamatkan dirimu dari kedua-duanya. Jadi Allah yang berbuat, bukan kita sendiri. Masya Allah. Kalau kita ngomong saya ikhlas, itu belum tentu jaminan keikhlasan kita. Ikhlas itu bisa kita dengan kata. Ya, hati bisa merasakan. Apa itu ikhlas? Al-ikhlas ayyam taqiyya bihi wajhallah. Mengharap dengan amal kita itu hanya Allah dan hanya Allah yang kita harapkan ridhonya, balasan kepada Allah. Dan itu gak mudah. Gak mudah. Imam Ahmad Ibn Hanbal pernah ditanya, ya Aba Abdillah kaifa al-ikhlas fi amali. Wahai Abu Abdillah, seperti apakah kami bisa ikhlas dalam amal itu? Imam Ahmad mengatakan ayyu alija nafsahu. Setiap kita kalau beramal itu adalah melakukan terapi jiwanya, mengobati hatinya, periksa diri kita.
sampai kita yakin ini amal kita lakukan hanya karena Allah. Menarik dari Muhammad al-Mu'alajah Muhammad, berarti maksudnya orang yang beramal bukan karena sakit hatinya, sakit jiwa. Ya, kenapa? Karena kita diciptanya untuk ibadah kepada Allah. Gak kok untuk yang lain? Ini penyimpanan fitnah. Jadi tidak mudah orang ikhlas. Tapi bukan berarti gak mungkin, harus ada upaya. Nah, sholat di rumah dari Manawawi itu lebih mampu dengan kita sembunyikan amal kita dari sifat riya, jauh dari sifat riya. Wa aswana min mukhbitati a'mali, dan lebih aman dari perkara-perkara yang bisa merusak amal kita itu. Walinya tabarokai laita bidhalik, dan supaya menghadirkan keberkahan di rumah kita. Watanzilu fi ar-rahmah wal malaikah, dan Allah pun turunkan rahmah serta malaikat-malaikat. Wayunfiru minhu syaitan, di rumah yang biasa dengan sangat ini syaitan tidak akan suka. Sebenarnya disebutkan hadisnya, inna syaitana yafiru minal bait alladhi tuqra fihi suratul baqarah. Ikhwani fillah, kita tambah sedikit keterangan sebelum kita sholat isya. Setelah kita mengetahui sedemikian pentingnya sholat sunnah setelah kita sholat wajib, bahkan kita berharap itu sebagai tambahan kalau-kalau ada yang kemudian sholat yang wajib. Poin berikutnya adalah perlu kita ketahui bahwa sholat sunnah itu ada dua kategori, dua macamnya. Ulama sebut istilah al-tatawu al-mutlaq wa al-tatawu al-muqayyad. Sholat sunnah yang sifatnya mutlaq, yang kedua sholat sunnah yang muqayyad, yang ditentukan waktunya dan jumlah bilangan. Apa yang maksud dengan tatawu mutlak? Ya, yaitu yang tidak ditentukan waktunya dan jumlah bilangan rokaatnya. Jadi orang yang sholat sunnah mutlak, ya, seperti yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan fa'idha syara'a fi tatawu'in, kalau orang mengawali sholat sunnah tatawu, bukan tatawu yang mutlak, bukan yang upaya, maka bolehnya mengakhiri sholatnya walaupun dengan satu rakaat, boleh satu rakaat, atau ia tambah dua rakaat, boleh, atau thalathan, atau tiga rakaat, au mi'atan, atau 100 rokaat, au alfan, atau 1000 rokaat. Tidak ada ketentuan juga bilang rokaat. Termasuk kalau kita lihat ada saudara kita kalau datang sholat Jumat di masjid, menunggu imam naik ke atas mimbar, dia sholat 2 rokaat sholat, 2 rokaat sholat. Tidak ada masalah. Sholat apa itu? Sholat atau mutlak namanya. Mau duduk-duduk saja, ketika imam itu apa namanya naik, dia selesai sholatnya, sesuai sholatnya, walaupun mungkin pada bilangan yang ganjil, tidak ada masalah. Kata Imam Nawawi berdasarkan satu hadis, ya, berdasarkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, diterima suatu riwayat dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Dzar Al-Ghifari pernah sholat adadan kafiran, sholat yang jumlahnya banyak sekali, ya, sholat jumlahnya banyak rakaatnya itu. Falamma sallama, ketika beliau mengucapkan salam mengakhiri sholatnya, ditanya oleh sahabatnya namanya Ahnaf bin Qais radhiyallahu anhu.
Akhirnya bertanya, ya Abadzar, hai Abadzar, hal tadri, apakah kamu tahu, apakah kamu ingat, in sholat ta'ala syaf'in atau ala witri, kau sudahi sholat tadi, ganjil atau genap? Sama dengan kita lah ya, kita sering lebih ini ganjil atau genap, bukan karena banyaknya rakaat, gak khusyuk, suka bingung, empat atau tiga, ya Allah, aku tersakit banyaknya rakaat itu. Ditanya, tadi kau akhir sholatmu itu ganjil atau genap? Sakit banyaknya, sholat saja. Berapa sampai itu musik. Kita maksud Imam Malik mengatakan boleh orang sholat tarawih, sholat malik 49 rakaat boleh. Kita gak lagi bicara 8 atau 11 atau 20, gak lagi bicara itu. Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan siapa yang ingin memanjangkan bacaan sholatnya, ringkaslah jumlah rakaatnya. Yang bacaannya sedang, banyakkan rakaatnya. Nah ini bicara masalah itu. Apa jawaban Abu Dhabi Khwan? Abu Dhabi, tadi kau sebenarnya sholatmu itu pada bilangan yang ganjil atau benar? Kalau Abu Dhabi mengatakan illam akun adri fa inna Allah yadri, kalaupun aku tidak tahu, tapi aku ingin Allah tahu ganjil atau genap sholatmu tadi. Tidak masalah bagi itu, genap atau tidak ada masalah. Artinya beliau menikmati sholat itu, bukan menghitung jumlah rakaatnya. Fa inni sami'tu khalili Abul Qasim yaqul, karena aku pernah mendengar kekasihku, masya Allah, sahabat begitu cinta kepada Rasulullah, aku mendengar kekasihku Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, diingat oleh Abu Dhar apa yang pernah diingat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maklumat di sini Rasulullah sudah wafat jauh waktunya dengan wafatnya Rasulullah. Ketika Abu Dhar menyatakan fa inni sami'tu khalili Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul, langsung menangis. Abu Dhar langsung menangis. Teringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di balik isak tangis itulah Abu Dhar kemudian mengatakan inni sami'tu khalili Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar orang yang sangat aku cinta, Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam berkata, ma min 'abdin yasjudu lillahi sajdatan, tidaklah seorang hamba di antara hamba Allah yang sujud karena Allah sekali sujud saja, illa rafa'ahu Allahu biha darajatan, melainkan Allah mengangkat derajat kemuliaan orang itu, wa hatta biha 'anhu khati'atan, dan Allah hapuskan untuknya kesalahan. Banyak situ, banyak orang, masya Allah. Sampai banyak orang, sampai lupa diri ganjil atau benar, lupa. Dan saya bilang, kita juga seperti itu ya. Ini kata ketiga, yang itu benar. Bukan kalau banyaknya orang tadi, ikan kita akan cuman. Ikhwan fillah, ini yang dihantarkan pada kesempatan ini, insyaAllah masih kita lanjutkan tentang macam-macam sholat-sholat sunnah yang sejujurnya tidak kita abaikan keputusan. Kenapa? Karena kita tidak bisa memastikan sempurna atau tidak sholat wajib kita. Ya. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ